Kapalapi Group Indonesia Open tahun 2023. Di sini sudah ada, selamat datang sudah pada Leo dan Anil. Selamat atas kemenangan atas pasangan dari Jepang buat Leo dan Anil. Apa nih komentar pertama tentang kemenangan tadi? Silakan salah satu dulu, dan Anil dulu dan. Ya, pertama-tama kami bersyukur karena Tuhan bisa beri kemudahan dari Ibu, tapi kami gak berpuas ya, sampai di sini aja. Tadi juga kami banyak melakukan kesalahan sendiri. Silahkan Ibu, ada tambahan? Ya, hari ini tadi saya merasa main kurang enak, tidak seperti yang diharapkan, tapi kita saya dan Dani juga pengen memberikan yang terbaik loh ini. Tadi apa yang terjadi dengan game kedua? Sebenarnya susah banget untuk dapat poin. Ini juga tadi main kenaan ya, jadi kita jadi buru-buru juga sayanya, jadi kayak mati-mati sendiri terus. Mungkin juga tadi banyak mati yang gitu. Faktor tempat lapangan ngaruh, begitu ngaruh. Oke, siap. Oke, silakan teman-teman media, silakan tanya dulu, silakan. Coba kepada siapa? Oke, silakan. Lari. Baik, saya Arif dari RTV. Selamat untuk Leo dan juga Daniel atas kemenangan hari ini. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan pasangan Jepang sering sekali melakukan side war, terutama di game kedua, dan sempat memicu respon dari penonton. Apakah itu juga salah satu yang berpengaruh terhadap penampilan ataupun mempengaruhi penampilannya? Kemudian strategi dari Leo dan juga Daniel untuk di babak selanjutnya kan akan bertemu pasangan kuat dari Malaysia yang notabene pernah saling mengalahkan, strateginya seperti apa? Ya, untuk masalah tadi saya berpengennya ya itu normal lah. Jadi ya apa ya biasanya sih itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Terus strategi kami ini buat lawan pasangan Malaysia ya tepat, kami mau ngasih yang terbaik aja lah. Jadi urusan strategi, urusan pelatih kami, jadi kami coba buat kasih permainan kami yang maksimal. Ada kawan lagi? Silakan. Sebelah kirinya. Selamat malam, Leo Daniel. Saya Iman dari CNN Indonesia. Mau tanya soal atmosfer di Istora. Menurut kalian seberapa spesial tampil di Istora? Apalagi ada rencana Indonesia Open tahun depan mau ini, dan ini menjadi yang mungkin jadi yang terakhir Indonesia Open. Iya, apa Istora itu beda dari yang lain ya. Tadi aja musuh saya bilang Istora sangat ramai, nyorakin crowdnya gitu. Ya kayak Istora spesial lah di mata atlet lain juga. Jadi kalau Istora mau dibenarin, ya, bebas-bebas aja sih. Ada lagi? Cukup? Oke, satu, oke. Ya, buat tadi kondisi tanahnya sekarang seperti apa? Dipnya gitu, enak. Ya, tadi pagi saya sudah diterapi lagi, terus mungkin karena terlalu mepet ya, jadi tadi kurang ada tenaganya jadi lemas. Mungkin harus sudah sehari dulu lah, baru diterap. Ya udah 70. Lagi? Ada lagi? Oke, ya siap, silakan. Soal tadi faktor yang bikin di babak kedua ada kayak dulu kita tekan karena harus menang. Orang bilang ingin menampilkan pemain yang maksimal gitu, atau juga karena ini kan bagian dari perhitungan masuk perhitungan dengan biadil, kalian terbebani atau justru itu jadi bagaimana tambahan? Terbebani sih enggak, cuman ya, itu jadi motivasi ya. Urusan kami tadi game kedua,
itu ya karena kami kehilangan toko sendiri sih, jadi kami banyak melakukan misalnya sendiri ya, untungnya kami di jam 3 bisa bangkit. Cukup? Baik, ya terima kasih kepada teman-teman media, terima kasih juga pada Leo dan Daniel. Selamat untuk besok menghadapi pertandingan yang lebih berbobot. Selamat, terima kasih. Terima kasih.